Baik, baru-baru ini itulah video yang memaparkan beberapa pelajar lelaki dikatakan seakan-akan menuruni eskalator transparent. Aksi yang dipamerkan oleh mereka berjaya menarik perhatian warganet kerana sangat kemas dan lancar. Rata-rata warganet terhibur dan memuji gelagat pelajar-pelajar tersebut. Seorang gadis bernama Noha Bahrin mendapat perhatian ramai selepas menyanyikan lagu Christina Aguilera, Hurt, di Instagramnya. Paling menarik, nyanyian Noha turut mencuri perhatian penyanyi antarabangsa itu sendiri apabila Instagram Godly Vocals turut repost nyanyian Noha di Instagram mereka. Video itu mendapat pujian netizen apabila kekuatan vokalnya dikatakan persis Christina. Beberapa hari yang lalu itulah sebuah video di laman sosial yang memaparkan pasangan pengantin bersanding di atas rakit. Lokasi video tersebut dipercayai dirakam di Sungai Perak. Video itu mendapat lebih 50,000 tontonan di laman sosial. Tular sebuah video di laman Twitter yang memaparkan seorang kanak-kanak Syria yang menangis setelah kakaknya terkorban dalam serangan bom. Video itu meraih 876,000 tontonan di laman sosial. Rata-rata warganet hiba melihat kanak-kanak itu dan turut mendoakan keperitan yang dialami oleh warga Syria akan berakhir.